cap akan derma dekat ustaz punya NGO ke masjid ke, cap akan derma 20 juta rupiah. How much is that? Tak steam. Cap akan derma 40 juta rupiah. Kalau ustaz boleh buat video macam ni. Pendakwah bebas Abid Liu membuat laporan polis terhadap dakwaan fitnah melampau yang dilemparkan terhadap dirinya susulan penerbitan wawancara podcast berkaitan dirinya oleh influencer terkenal Malaysia, Kepris baru-baru ini. Di dalam podcast tersebut, seorang wanita bernama Mondi Tatu, berasal dari negara jiran, dikatakan telah mendedahkan gangguan seksual yang dilakukan oleh Abid Liu terhadapnya semasa beliau berada di Malaysia. Pendedahan tersebut kemudiannya disangkal oleh seorang ustaz bernama Ustaz Diri yang berasal dari Indonesia beserta dengan bukti mesej WhatsApp yang dihantar oleh Mondi sendiri kepada Ketua Persatuan Punk, dikenali sebagai Abang Zaid. Tidak puas hati dengan bukti fitnah yang ditunjukkan oleh Ustaz Diri, Kepris mencabar Ustaz Diri supaya membuktikan bahawa mesej WhatsApp itu adalah benar, datangnya dari Mondi sendiri. Kepris juga menawarkan wang berjumlah 40 juta rupiah kepada Ustaz Diri, sekiranya beliau dapat membuktikan bahawa mesej itu memang datang dari Mondi. Tidak gentar dengan cabaran dari Kepris itu, Ustaz Diri mencabar Kepris dan Mondi supaya masuk ke dalam video live-nya, supaya mereka dapat berbincang untuk membuktikan siapa yang benar. Saksikan. What's up Malaysia? Disebabkan seorang ustaz mangkuk ais ada buat satu live di TikTok di mana dia tunjuk kononnya WhatsApp chat dengan Mondi, di mana Mondi mengaku dia bohong dan dia hanya nak duit. Kononnya Kep nak cabar Ustaz Dery Sulaiman tunjuk balik chat dengan Mondi tu, buka WhatsApp macam ni, buat video, buka WhatsApp macam ni, click on the profile. Kalau ustaz buat ni, Kep akan derma dekat ustaz punya NGO ke masjid ke, Kep akan derma 20 juta rupiah. How much is that? Tak steam. Cap akan derma 40 juta rupiah. Kalau ustaz boleh buat video macam ni, jika ustaz tak buat benda ni, kamu telah sebar satu fitnah yang sangat-sangat jahat. Dan kita harus tanya balik, buat apa mereka semua ni nak start fitnah dan buat cerita? Mesti ada sebab. Sebab ramai orang Indonesia sudah masuk Cap punya IG dan Cap tahu orang Indonesia suka tengok Upin dan Ipin. So I have a surprise for you. Ni adalah trailer Upin dan Ipin version penunggang agama. InsyaAllah. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Ipin, dah nak mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Bang. Mondi sudah saya invite, tapi akunnya dipegang bapaknya. Ayo. Kalau kau tidak bersalah, naiklah. Kalau kau tidak bersalah, naik. Buktikan kalau memang benar Ustaz Ebi itu jahat. Kalau dia jahat, kita serang Ustaz Ebi Liu. Ya, kalau memang terbukti Ustaz Ebi Liu lakukan hal jenayah, ya apa jenayah bahasa mulut Indonesia apa itu jenayah apa, kalau itu betul aku berada di pihak kamu, kita hajar itu Ustaz Abid Liu. Tapi kalau tak betul, hati-hati, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ayo, kalau terbukti Ustaz Abid Liu salah, aku di pihakmu, aku bela kamu. Fitnah. Ada anak pang yang fitnah Ustaz Abid Liu yang sudah bantu dia dengan berjuta-juta. Dia bantu dia dengan kebaikan, di fitnah. Ayo. Kalau kau benar, aku tunggu, bilang sama dia mention dia, Ustaz Diri tunggu.
Ayo, buktikan kalau itu benar. Bagi tahu saya satu bukti itu kalau itu benar. Kalau itu betul, suruh Modi naik, suruh Modi cakap kalau dia benar. Suruh Modi cakap kalau Ustaz Edbit perkosa dia. Aku record sekarang. Suruh dia naik. Kalau terbukti nih, teman-teman ya, kita sama-sama ya. Kalau memang Mondi dizalimi, aku orang terdepan bela Mondi, bukan kamu. Paham? Mondi orangku. Dia orang Indonesia. Ya, kalau terbukti ya, kalau terbukti memang Ustadz Ebeliu jahat kepada Mondi, aku yang akan serang. Aku akan serang dia. Aku berada di pihak kamu. Tapi kalau yang kamu sampaikan di podcast itu jahat, fitnah, suruh Modi naik. Aku udah invite Modi, ternyata bapak dia yang naik. Aku udah invite Modi. Mudah-mudahan Modi mau masuk. Ayo Modi, masuk Modi. Sama saja Modi, Dery dengan DRE sama. Nama saya, nama artisnya Dery pakai Y, nama di KTP, di ID saya pakai I. Oke. Masuklah, masuklah, masuklah sayang, masuklah. Kita muzakarah nih. Naiklah. Coba invite, jemput juga itu orang itu yang punya podcast, jemput dia. Jangan main story-story aja, jangan kau bunuh karakter orang. Ayo naiklah. Bikin drama, bikin skenario, bingung sendiri. Nah ini videonya nih. Ini videonya Mondi Tato, memang nama dia. Oke. Nama dia di handphonenya Mondi Tato, tapi dia tulis nama dia pakai I sendiri. Dia sendiri yang tulis nama dia pakai I. Ya. Ah. Enggak usah kamu fitnah kita untuk mengarang-arang berita. Hai, nih, siapa namamu tadi? Aku kau tahu, bukan siapa-siapa. Oke. Oke. Ah, ini ya. Nah, nanti kalau enggak percaya, Mondi cuma punya uang doang. Ini nomornya deh. Nomor dia terakhir nih. Aku kasih tahu nomor dia. Kalau kalian enggak percaya, kalian telepon nomor ini. Ini nomornya Mondi, ya. Aku kasih tahu ya. Jadi jangan bikin cerita seakan-akan kami ini pendusta yang mengarang cerita seperti kamu mengarang cerita. Ya. Hati-hati, hati-hati, jangan fitnah, jangan fitnah. Saya bisa, ayo kita berdua pegang Al-Quran, sumpah-sumpah demi Allah, siapa yang berdusta. Hati-hati ya. Ya gak apa-apa. Mondi dia nama dia itu. Assalamualaikum Barodex. Barodex, Ana lagi live, tapi ini si Kapris ini kan dia bilang, itu si Mondi itu dia namanya pakai Y bukan pakai I katanya. Jadi ini anak-anak. Oke. Jadi dia permasalahkan itu, dia bilang kita tuh dia bilang kita ngarang-ngarang chat untuk fitnah dia. Ya enggak masalah. Ini makan rasa panik dia, rasa panik orang bisa mencari segala cara. Yang penting buktinya kita udah kantongin, ya kan? Udah semuanya udah lengkap. Udah lengkap ya. Iya udah lengkap lah, orang-orang chatnya masih ada. Terakhir Bang Z, Abang Z terakhir WhatsApp sama Mondi kapan? Kapan? Kemarin kali ya. Tadi malam saya kan sampai jam 3 sini, teleponan bertiga sama Ustadz Wais. Iya. Oke dah, siap-siap. Jadi aman okay. Udah, aman. Oke lah, dia tuduh kita itu mengarang-arang chat. Kan fitnah itu. Tapi jika Ustaz tak buat benda ni, kamu telah sebar satu fitnah yang sangat-sangat jahat. Yang sangat-sangat jahat. Yang sangat-sangat jahat.
Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.